sih ya guys, ini di belakang komputer saya ini ada TV, ada yang nonton di Omniko, ada kan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di YouTube saya. Jadi pada video hari ini saya akan mainkan game yang mungkin sudah saya belakang sebelumnya di live stream saya. Daripada nama game adalah Super Tax Car. Ini pokoknya ini game mantul parah, game free rasa play. Ini game freeware rasa game sale. Kalau Anda pengen mendownloadnya, silakan buka link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Karena ada link untuk link live saya yang pertama dan link link live saya yang kedua itu sama asepcc2114 SMC dan link untuk download game ya. Langsung saja, terlalu basa-basi ngantek ambiar ini. Langsung mulai aja. Kita pakai yang penguin ini, beberapa masih dikunci, Anda harus menyelesaikan mode ceritanya. Nah, masuk ke balapan biasa. Dan di video ini saya main di lintasan yang ini dan tiga putaran. Nah, yang bikin ricuhnya adalah pada jumlah kart AI ya. Jadi 19 mobil AI lah. Kalau tambah bannya, tambah rame, terus tambah ambil ngantek jegur. Udah banyak omong, langsung lah yuk kita masuk. Nah, saran saya pada hitungan ini, wah saya terlalu awang gasnya. Saran saya, kalau Anda kalau saat balapan ini dimulai, Anda menggasnya pada hitungan sedia. Saya tadi ngegasnya terlalu awal, jadi ya ketinggalan di belakang saya. Sedikit spasi ya untuk aktifkan senjata. Kalau di Android itu ada tombolnya sendiri. Lumayan untuk jebak kalian atau bikin itu lah pokoknya. Kalau Anda mabar bersama teman Anda, pokoknya ini tambah ngekak badai. Awas, main cendol-cendolan tuh. Wah, ayuh. Aduh, saya megang Rianti. Aduh. Ya, itulah. Misalnya kalau Anda belum terlalu pinter dalam main game, aduh tolong. Nope. Ya. Kalau Anda belum terlalu pinter main game ini tuh jangan langsung pakai tingkat susahan yang ahli. Anda harus tadi mode pemula. Kalau Anda yang baru belajar mainkan game ini ya, Anda masih belajar, saya sarankan pakai tingkat sulitannya itu Anda taruh di pemula. Nanti ini saya tadi di ahli karena saya mainkan game ini itu sejak SD. Jadi ya saya lumayan sering banget main game ini, apalagi waktu sama teman tetangga saya, pokoknya itu ricu parah deh. Itu ricu parah sampai ngakaknya itu minta ampun. Iya, cicilan tadi bebek goreng. Nih, saya jadi bebek punya sekalian bebek. Nah, saya jadi bebek punya, tinggal Anda makan tuh. Ayo gas kun. Baru satunya di. Waduh. Kenapa? Pan ke depan. Nope. Ya, kacau. Nah, sip. Mana pokoknya saya enggak tahu lah. Kena sedet. Kena parasit lagi. Ya, kena bowling lagi pokoknya.
intinya kalau Anda main game ini tuh disarankan untuk cari seru. Kalau Anda ya standar cari menang cari seru, pokoknya saya saran lebih saya sarankan untuk cari seru, karena kalau cari seru itu tambah ngakak lah, apalagi kalau sama teman tetangga kalian dan nanya alamat tuh. Nah, itu juara satunya terlalu hebat parah deh, juara satunya hebat parah parah tuh parah. Untung saya masih bisa ambil antang-antang, bukan untuk hindar tapi untuk untuk mengetahui bentuk pintasannya. Apa mereka main mas-masan tuh. Ada tiga dari tadi ambil terus gak kena kena itu. Alah. Ya sudahlah, sekian dulu dari saya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap Anda menikmatinya. Kalau Anda suka dengan konten-konten seperti ini, tolong berikan komentar bagaimana pendapat Anda. Atau Anda nyalakan konten yang lain seperti konten Blender, OpenPVE, berikan komentarnya di bawah. Dan untuk Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng beritahuannya supaya Anda bisa menjadi orang yang tambah kali komen di video ini. Sekian dulu dari saya. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.